Sidang Mahkamah Konstitusi Kamis sore dengan agenda mendengarkan keterangan penjabat wali kota dan mantan ketua KPU Pekanbaru sempat memanas. Hal ini terjadi ketika mantan ketua KPU Pekanbaru Yusri Munaf mengungkapkan tentang pemecatan dirinya dari jabatan ketua KPU Pekanbaru. Dalam sidang yang dipimpin ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, Yusri Munaf mengatakan dirinya diberhentikan secara tidak prosedural yang banyak hal tidak sesuai dengan peraturan. Saya diberikan kesempatan untuk membenahi. Dan hari itu saya masukkan sekaligus dan saya bacakan di depan dewan kehormatan provinsi Riau bahwasanya pembelaan saya dikesampingkan, tidak ada dipertimbangkan masalah. Nah, sementara saya diberikan kesempatan untuk memberi apa yang saya mau di situ, bahwasanya tugas pokja bertanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi dalam logistika namanya ataupun pemodalitas. Yusri Munaf memang sengaja didatangkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap adanya hubungan dan keterkaitan pemecatan dirinya dengan tidak terlaksananya pemungutan suara ulang pemilu Kada Kota Pekanbaru. Pili Pranata dan Al-Hafiz melaporkan.